Karena gue udah di Soekarno-Hatta, di Terminal 3. Janjian sama teman-teman Perbasi, sama NOC juga buat menjemput timnas basket putri Indonesia yang mendapatkan medali emas. Jadi di sini ini tempatnya, kita masih nunggu timnas basket putri, dan ternyata ada beberapa cabang lain juga yang bersamaan juga, dan kita tahu banyak banget cabang-cabang yang emang sudah mendapatkan medali. Baik. Dan dari Ya, beri sambutan yang meriah untuk atlet basket putri yang meraih medali emas. Luar biasa. Inilah pahlawan olahraga Indonesia yang sudah meraih medali emas dalam ajang SEA Games Kamboja 2022. Pengalungan bunga dari staf khusus Kemenpora dan dari atlet tenor Kemenpora serta dari Wakil Sekjen NOC Indonesia serta pengurus pusat Perbasi. Ya. Basket Indonesia. Prestasi dunia. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah buat atlet kita selanjutnya. Mas ya, aduh kita selamat keren. Terima kasih banyak Kogi untuk doa semua supportnya. Kogi. Akhirnya kak. Udah nangis kak? Udah. Kalian mau udah nangis Kogi yang sekarang nangis. Boleh minta puasa. Terima kasih kak supportnya. Pasti. Neo, kamu nggak? Dia emang nggak nangis ah. Selamat ya. Kogi, kakak, once again, Peyton. Yes. Again, ya. Thank you. So excited. You like with this team? Yeah. So great. Yeah. Happy for everyone. Yes. Once again, congratulations. Thank you for coming. Yes. Congratulations. Of course. Your support has been amazing. Thank you. Yes. You're welcome. Thank you. So next games, yeah. Yeah. Thailand. More gold. Yeah. More gold. I want another one. Yes. Another one. Ini dari dulu, dari 2015 sama Kak Ogi, sekarang kamu semua bilang teriak MVP, akhirnya dapat emas. Iya, setelah 6 kali percobaan. Iya, benar. Tapi kan tetap harus mencoba terus, benar nggak? Iya, benar. Akhirnya mendapat medali emas, gimana Yun? Senang sih, tapi nggak boleh cepat puas. Iya. Masih kuat kok kalau ngeliat, kamu masih siap main lagi untuk beberapa SEA Games ke depan lah. Agak berat ya. Terus sekali lagi selamat ya. Terima kasih Kak Ogi. Cita ini berarti SEA Games keberapa? Keempat ya. SEA Games keempat berarti udah dapat apa aja nih? Tunggu dua kali. Iya dua. Perak satu. Nah, akhirnya. Ini menjadi cita-cita selalu untuk pemain ya, benar nggak sih? Kayak kamu kan dulu main basket dari Bali, salah satunya adalah pengen membela Indonesia. Tujuan nggak? Iya. Kayak tujuannya mau main basket buat apa sih kayak? Iya. Kayak ini sih. Ini ya. Dan sekarang udah dapat. Masih semangat dong buat basket? Masih ada gaspol.
waktu ya, Robby pas lagi ngedit video yang kau posting kemarin, seneng aja, maksudnya Robby nggak ada di tim, tapi Robby ngerasa bahwa Robby sangat cinta sama basket Indonesia, lagi basket putri. Dan Lady pernah bilang di situ itu tahun lalu ya, Lady. Tahun lalu Lady bilang maksudnya bawa pulang emas, udah dibawa nih. Iya, nah tapi kan artinya kalau udah bawa pulang emas, Lady masih semangat terus dong buat basket Indonesia. Gimana? Masih pengen bawa lagi. Pengen bawa lagi. Ya, gak apa-apa, nanti video ini akan muncul lagi pada saat Lady bawa emas yang kedua ya. Amin. Amin. Jadi di sana 6 kali gak kalah gitu. Tapi kalau Lady lihat tim ini, apa sih yang membuat tim ini segitu kuat dan akhirnya bisa menang medali emas? Ini sih chemistry-nya kita, terus emang kita juga mau berjuang bareng-bareng gitu. Saling semangatin satu sama lain, saling ingetin, kita kuat sih. Artinya dari tadi cuma kalimat bareng-bareng, semuanya mau bareng-bareng, mau berjuang bareng-bareng, pada saat down, naiknya juga bareng-bareng. Itu yang bisa hasil dalam diskusi. Terima kasih Lady buat kau ya. Dari dulu akhirnya kecapai, semangat, happy. Masih semangat buat basket Indonesia dong ya? Oh, masih dong. Harus masih ya. Banyak mas. Ya apalagi Pak, Mas udah satu. Mau lagi mas-mas berikutnya dong. Iya. Mas-mas. Beli-beli. Iya dong, saya beli-beli kata. Oh, beli-beli. Ya. Mas-mas. Oh iya, pengennya beli-beli. Tapi emasnya si Games juga mau lagi dong. Semoga bisa mempertahankan posisi. Iya. Ayo, pengen Ayu sampein ke semua pecinta basket dimanapun. Pertama-tama, Ayu mau ngucapin terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang pastinya keluarga, ibu, bapak, kakak, adik yang udah selalu support. Terus juga para pelatih yang udah selalu mendukung Ayu, udah mendidik Ayu sampai sekarang ini. Terus juga para official timnas basket. Terus juga teman-temannya Ayu, sahabat-sahabatnya Ayu. Masyarakat Indonesia yang udah selalu support, terima kasih sudah atas doanya juga. Berkat kalian, kami timnas basket Indonesia mendapatkan medali emas. Terima kasih banyak atas doa dan dukungannya. Jadi cuma satu ya, medali emas Ayu masih pengen, tapi beli-beli juga Ayu masih pengen ya. Beli-beli. Oke. Tolong dear boy, beli-beli. Selamat Ayu. Kim, remember, last year the goal is gold. And dream comes true, you and team so solid, and then we got a gold medal. What do you feel? I feel extremely proud and honored and blessed. I thank God, and I thank my team for all the hard work that they put in. 9 months of just like hell, you know, and they, you know, we pulled it out, you know. When I was down and I couldn't move anymore, people would step up, you know. And that's just a testament to like all the hard work they put in 9 months, how hard Coach worked them, and I couldn't say enough good things to you know, so. Yeah, we have a great preparation. So the gold is medal, and then we got the medal, right? We got the gold medal, and then you get the gold medal in front of your mom. Yeah, on Mother's Day. Yes. Yeah. What do you want to say to your mom? I will say. Can I say it in French? Yes, of course. Maman, je t'aime beaucoup. On a parlé de ça pendant des mois. On a sacrifié. Tu sais que tu sais qui nous regarde là, qui sait qui est avec nous maintenant, et ils sont fiers de nous. Et je t'adore. Et j'espère que tu vas être béni pendant toute l'année, pendant toute la vie. Alors, merci pour tous tes sacrifices. Et ça c'est pour toi. Yeah. Can I translate? Mom, I'm so proud of you. I love you so much, and I cannot forget about you. Thank you so much, Mom. Almost. Sampai dia sudah istri. Aku angle lagi pas sama Vietnam. Iya. Gila ya. Ayo. Jadi udah berapa sih games? 6. 13. 15. 17.
nggak dapat apa-apa, ngalamin sejarah Perak, ngalamin turun lagi, ngalamin semuanya. Artinya gini, sharing itu yang kamu bisa ceritain sama semua orang, bahwa kalau mau sampai di posisi ini, ada yang namanya turun naik dan ini yang namanya perjuangan, betul nggak? Ya, masih mau emas berikutnya? Kalau tadi Ayu pengennya beli, bukan emas. Kalau kamu mau emas-emas atau mau koko-koko? Biar-biar Tuhan yang tahu. Ya. Selamat. Terima kasih kakak. Gila, gue. Gue tahu perjuangan dia. Gue tahu nangisnya dia. Apapun semuanya, dan dia berkorban buat banyak hal. Jadi kalau mau lu dapat ada posisi sekarang, harus berani berkorban kayak Karen. Terima kasih loh, Pak. Nih, hasilnya nih. Yay. Ya, gue selalu bilang sama, Tuhan punya waktu yang paling tepat buat siapapun. Betul. Ya. Betul. Ini. Betul banget. Parah. Ya. Masih kayak mimpi gitu, tapi kayak ya emang ya God's plan. Kayak timingnya tuh benar-benar perfect buat Karen gitu loh. Dikasih benar-benar yang ini loh. Iya. Tiba-tiba kayak des, ini loh maksudnya rencana. Karen itu nggak pernah ngalamin dapat sebelumnya Perak, dia nggak dapat perunggu, dia juga enggak, ini pertama kali iya. Aku banget bukan masalah jumlahnya, tapi bagaimana Tuhan ngasih yang paling tepat ya. Itu aja, betul, satu tapi langsung plus. Aku bener-bener thank you banget kak Kagi loh, Kagi selalu tahu dari awal aku ikut SEA Games semangatin. Terus kayak tahu momen aku yang itu deh pokoknya. Terus Kagi tenang, ini jadi dari negatif langsung kayak positive thinking aja, mikir yang baiknya aja buat Karen. Terus akhirnya ya this is it. Iya. Yeah. Karen selamat pokoknya. Kenapa nih? Selamat besar, kamu juga bangga banget sama kamu. Kak, aku boleh nanya jujur gak? Boleh. Sejak kakak kenal aku kan, misalnya kayak dari dulu masih polos gitu ya. Menurut kakak, aku bener. Aneh banget justru dia nanya ke gue loh, apa ya? Apa bener aku ada input? Banget. Oke, cuma ngeliat gini. Kalau masalah permainan, kalau kamu latihan sungguh-sungguh, itu pasti semua pun bisa improve. Tapi yang kau lihat di kamu, yang Ogi lihat di kamu, satu, mentaliti kamu itu gila. Kamu segitu pedenya, segitu beraninya, tapi karena kamu berani, itu akan membantu ke teman-teman kamu yang lain. Itu yang Ogi bangga sama kamu, jujur. Mau apa, Kak? Aduh, gila. Gue tari nggak ada di SEA Games 2015, tapi gue tahu bagaimana perjuangan dia. Sedih. Dan dia dapat emas, senang semua. Oke? Itu juga dukungan support adik juga. Terima kasih ya kakak. Terus support kita ya kak. Tari. Mau ngomong apa sama cowok kamu? Udah, dadah Tari. Dadah, terima kasih ya.